Bersama juga dengan rakan tugas yang lain, Syuhada yang berada di Pusat Penamaan Calon Teluk Mas, Kota Melaka. Syuhada, bagaimanakah keadaan persiapan di sana untuk pagi ini? Baik, terima kasih Najib. Yang seperti yang Najib dapat lihat, ketika ini saya berada di Kompleks Komuniti Desa Teluk Mas, yang mana sejak 7.30 pagi tadi saya bersama juru kamera telah tiba di sini, dan tentunya kawalan amat ketat. Hanya petugas yang mempunyai pas Suruhanjaya Pilihan Raya sahaja dibenarkan memasuki kawasan Dewan ini. Dan ketika ini semua petugas sedang membuat persiapan, yang mana mungkin di gelanggang ini kita akan menyaksikan pertembungan antara tiga pemimpin parti, iaitu Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Melaka, Datuk Muhammad Rafiq Nizam Muhyiddin, Ketua UMNO bahagian Kota Melaka sendiri, iaitu Datuk Abdul Razak Abdul Rahman, yang mana Datuk Abdul Razak sebelum ini dicalonkan di kawasan ini pada PRU lalu namun tewas kepada calon bersatu ketika itu, Datuk Nur Effendi Ahmad. Dan seorang lagi yang bakal bertarung dengan Datuk Muhammad Rafiq dan juga Datuk Abdul Rahman Abdul Razak adalah Datuk Ashraf Muklis, yang juga Setiausaha Amanah Negeri Melaka. Dan mungkin saya boleh kongsikan sikit, dan di DON ini terdapat 6 pusat daerah mengundi yang akan dan seramai kira-kira 20,000 pengundi yang layak mengundi di kawasan DON Teluk Mas ini, Najib. Okey, Syuhada berada di Pusat Penamaan Calon Teluk Mas, Kota Melaka.